datang di channel kami pertama-tama. Mari untuk like dan subscribe. Oke. Selamat menyimak secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Salam antara agama dan Karl Marx. Agama adalah candu atau aslinya ditulis dalam bahasa Jerman, Die Religion ist das Opium des Volkes, terjemahan langsung, agama adalah opium bagi masyarakat, adalah kutipan terkenal sekaligus sepotong-sepotong dari tulisan Karl Marx yang sering disalahartikan. Kutipan ini sering digunakan untuk menyerang Marx, seolah inti ajarannya adalah memusuhi agama, atau sebaliknya oleh yang anti agama untuk memojokkan mereka yang memeluk agama. Kutipan ini berasal dari karya Marx berjudul A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right, yang mulai ditulis pada tahun 1843 namun tidak diterbitkan hingga waktu kematiannya. Pengenalan karya ini dimulai terpisah-pisah sejak 1844 dalam jurnal Marx Deus Französische Der Bucher berkolaborasi dengan Arnold Ruge. Lebih jauh, kutipan ini kadang dipelesetkan menjadi Tuhan adalah candu, padahal yang dimaksud Karl Marx bukanlah Tuhan sendiri, tetapi agama. Kutipan ini sendiri terpotong, yang sebenarnya membuatnya melenceng jauh dari tulisan lengkapnya. Religion is the seek of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. Atau diterjemahkan, agama adalah desah napas keluhan dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, dan jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Ia adalah opium bagi masyarakat, atau dalam bahasa Jerman aslinya Die Religion ist der Schwur der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Das Opium des Volks. Jelas bahwa Karl Marx justru menganggap agama sebagai opium yang maksudnya sarana meringankan beban bagi manusia. Alih-alih menuduhnya sebagai candu yang menyebabkan ketergantungan, konteks opium adalah sebagai obat peringan beban pikiran. Namun kutipan lengkap ini dirasa kurang kontroversial dibanding jika menyajikannya sepotong-sepotong. Versi lebih lengkapnya dalam bahasa Indonesia jika menyajikan keseluruhan konteksnya. Kalimat Karl Marx harusnya ditulis sebagai berikut. Fondasi dari kritisisme religius adalah manusia menciptakan agama. Agama tidak menciptakan manusia. Agama tentu saja adalah kesadaran diri sendiri dan kepercayaan diri dari seorang manusia yang bisa belum memenangkan dirinya sendiri atau sudah kalah terlebih dahulu. Tapi manusia bukanlah makhluk abstrak yang dijongkokkan di luar dunia. Manusia adalah dunia dari manusia, negara, masyarakat. Negara dan masyarakat ini menciptakan agama, yang merupakan kebalikan dari kesadaran akan dunia. Karena mereka adalah dunia yang terbalik. Agama adalah teori umum atas dunia ini, sebuah kompendium ensiklopedis, logikanya dalam bentuk populer. Aspek spiritual tahneria antusiasmenya, sanksi moralnya, kesempurnaannya yang datar dan basis universal dari penghiburan dan pengadilan. Perjuangan melawan agama, dengan demikian, adalah secara tidak langsung adalah perjuangan melawan dunia yang aroma spiritualnya adalah agama. Penderitaan religius adalah pada satu dan saat yang sama ekspresi dari penderitaan yang nyata dan protes melawan penderitaan yang nyata. Agama adalah desah napas keluhan, sik dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia yang tak punya hati, jiwa dari kondisi yang tak berjiwa. Agama adalah opium bagi masyarakat. Penghapusan dari agama sebagai ilusi kebahagiaan dari orang-orang adalah tuntutan atas kebahagiaan yang nyata.
untuk meminta mereka menyerahkan ilusi atas kondisi mereka sama saja meminta mereka menyerah atas kondisi yang butuh ilusi. Kritisisme atas agama adalah dengan demikian dalam bentuk embrio. Sebuah kritisisme atas lembah air mata yang agama merupakan lingkaran cahaya. Halo. Terima kasih telah menyimak, ambil baiknya, buang buruknya, komen pendapat kalian seluruh di bawah ini. Jangan lupa kembali untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. We'll be right back.